kembali Ray Ratu Kore, Rusman Fadil Papua Barat, Erpang Tona Klaten, Wilman Herman, Rinaldi Rere Pradada. Happy cheering. Kita lihat ada Wawan Melong dan juga ada Kalimantan, Reza Verizuma Kalimantan Timur. Saat-saat berkaitan sudah bisa kita semuanya 15 lap Tommy Richard Orlando. Halo pemain Satria, di mana kembali? Tidak menyaksikan penampilan dari Wawan Welo, Renaldi Pradana, Arya Tarsan, begitu pula Richard Tarnone dan juga Wilhelm Huda. Baik, konsentrasi pada Welo saat ini. Kita Wawan Welo memasuki yang pertama kali ini. Namanya posisi Wawan Welo berada di posisi kedua. Apakah Renaldi berada? Oh! Satu, dua, tiga. Tiga pembalap dijamu Hari Sandro. Aditya Fauji sayang sekali. Sayang sekali Aditya Fauji. Tentunya kita berharap besar Anda bisa bersaing dengan pembalap-pembalap lainnya. Tetapi baru saja memasuki dua tikungan Aditya Fauji. Namanya tidak mampu menahan kecepatan kuda pacu dan akhirnya harus keluar dari persaingan ini. Bung Dodi, itu sangat menarik. Wawan Welo ada di posisi ketiga. Betul. Owi Nur Huda dan Arianto Tarzan di posisi pertama dan juga sempurna. Kita akan mendapatkan sebuah tempat yang begitu luar biasa karena Wawan Welo tidak langsung berada di posisi depan dan dua pembalap ini berhasil menahan laju dari seorang Wawan Welo, Awi Nur Huda, Arianto Tarzan Dudi. Betul sekali Bung Ari Sandro, bagaimana kali ini Wawan Welo yang sudah mulai diuji oleh dua ketangguhan, dua pembalap yang merupakan salah satu kompetitornya di mana Awi Nur Huda sejauh ini masih mampu menahan laju dua rivalnya di mana Arianto Tarzan dan Wawan Welo. Tentunya ini adalah ujian yang sesungguhnya bagi Wawan Welo, Arisandro. Yeah. Setelah tadi dia berada di posisi pertama karena ujian ini bukan hanya dia. Membaca pergerakan daripada Arianto Tarzan dan Owi Nur Huda, dia mempunyai kepercayaan diri yang tinggi bahwa dia bisa mampu melewati dua pembalap tersebut. Tetapi dia menunggu waktu yang tepat karena memang lap ini masih begitu panjang. Baru memasuki tiga lap kali ini, Wawan Welo dengan mengamankan jarak seperti ini, nampaknya pun rasanya Wawan Welo bisa untuk mampu melewati dua pembalap yang berada di depan itu, Owi Nur Huda dan juga Arianto Tarzan, Bung Aris. Iya benar sekali Bung Dodi, rasanya sepertinya di race kali ini dia tidak bisa bermain-main karena ada dua nama luar biasa di depannya, Owi Nur Huda senior rider Indonesia. Betul. Dan Arianto Tarzan juara nasional motocross Indonesia Regio 3 kali Tarzan Kalimantan Timur yang berada di posisi paling depan dan Owi Nur Huda berada di posisi kedua. Wawan Welo pun harus terus tertahan Dudi di posisi ketiga. Apakah apa yang akan terjadi dan di mana seorang Wawan Welo akan mengambil Owi Nur Huda untuk bisa mengambil juga seorangnya Arianto Tarzan yang saat ini masih berada di posisi paling depan Dudi. Betul sekali Bung Arisan, bagaimana kali ini terjadi? Oh, Wawan Welo namanya berhasil kali ini melakukan overtake terhadap Owi Nur Huda. Satu kesalahan Bung Aris yang dilakukan oleh Owi Nur Huda ketika memasuki
Arianto Tarzan. Maka dari itu Wawan Welo terus menekan keberadaan Owi Nurhuda. Owi Nurhuda tidak mampu menahan tekanan yang begitu besar. Oh, apa yang kita katakan, Owi Nurhuda dua kali melakukan hal yang sama. Setelah tadi mampu dilewati oleh Wawan Welo, tetapi masih bisa dikendalikan. Nah, akhirnya kesalahan kedua kalinya Owi Nurhuda. Tim medis. Nampaknya Owi Nurhuda membutuhkan pertolongan medis. Rasa sakit dari Owi Nurhuda bisa untuk melewati Arianto Tarzan, tapi mudah-mudahan nanti saja Wawan Welo. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Mungkin dia sudah bisa melewati Arianto Tarzan. Arianto Tarzan juga merupakan salah satu pembalap termahal untuk event ini, dikontrak hanya untuk India Club Championship 2019. Dan side by side berhasil. Apa yang Anda katakan menjadi kenyataan. Dunia kita bisa melihat lagi. Dan Arianto Tarzan, come on, kamu harus menghabisi kembali dari para penonton sekalian. Apa yang menjadi kunci bagi Wawan Welo? Nampaknya kunci pertama adalah dia sudah mampu merebut satu podium terdepan, dan dia pun akan mengawinkan gelar posisi pertama kali ini walaupun di kelas yang berbeda. Wawan Welo berhasil berada di urutan pertama Arianto Tarzan, dan kali ini Arianto, bagaimana tiga pembalap berada di grup yang pertama mencoba masuk. Bisa Indonesia season 2017 pun sudah bergabung, dan tentunya ini akan membuat Sentul International Circuit semakin bergetar. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Wawan Welo akan berada di posisi depan, karena dua predator siap untuk memusnahkan seorang Wawan Welo dari hadapannya, yaitu Arianto Tarzan dan juga Reynaldi Rere Pradana. Sulawesi, oh, sedikit high side seorang Arianto Tarzan di posisi biasa. Reynaldi Pradana yang juga betul-betul menguasai. Saudara-saudara sekalian, Wawan Welo terjatuh, Bung Aris. Bagaimana tadi satu persaingan yang begitu luar biasa ketika Reynaldi Pradana Yeah.
seorang Renaldi Rere Pradana dari sisi dalam ini menurut analisa saya, dia melihat seorang Welo sedikit melebar, dan Renaldi Rere Pradana sangat jeli memanfaatkan kesempatan ini dengan mengerem dengan jarak paling dekat dari mulut tikungan, dan akhirnya terjadi sedikit body contact. Masalah legal ataupun juga tidak legal nanti dewan juri yang akan menilai, tetapi kita bisa melihat ini membuat Daytona Indian Club Championship 2019 terjadi sebuah pertunjukan yang begitu fantasi dari Indian Club Championship. Dan kali ini ada satu nama, Renaldi Rere Pradana Arianto Tarzan, dan satu pembalap asal Kalimantan. Dennis, bagus sekali Bung Alessandro. Di mana Renaldi Pradana? Renaldi Pradana ketika terjadi satu pertarungan yang begitu luar biasa tadi, Wawan Welo yang sempat terganjal sedikit, dan posisi Wawan Welo kali ini berada di urutan ke-10. Satu pembalap yang membutuhkan pertolongan medis. Petugas tandu silakan, ataupun tim medis untuk melihat. Oke, Bang Alessandro, bagaimana kali ini kita melihat Wawan Welo setelah sempat terjadi tadi, dan kali ini posisinya berada di posisi yang ke-9. Ketika cukup jauh sekali, perjalanan kelas ini masih menyisakan 4 lap. Masih tersisa dari perjalanan mix engine ini. 3 lap lagi Daytona Indian Club Championship Super Underground Class kita akan saksikan. Renaldi Rere Pradana Banten begitu spesial. Arianto Tarzan di posisi kedua, dan ada Kalimantan Timur Rizal Verjuman, Tommy Richard Orlando. Anda mendapatkan satu sentakan yang begitu luar biasa dari seorang Richard Tarore. Terjadi satu pergeseran posisi, saudara-saudara semuanya. Kita bisa melihat seorang Richard Tarore baru saja melakukan overtake yang begitu luar biasa, berada di posisi depan dan memasuki 3 putaran akhir. Renaldi Rere Pradana masih begitu spesial. Arianto Tarzan, Kalimantan Timur, Richard Tarore, Richard Tarore, Anda bisa lihat sudah berada di posisi depan setelah baru saja melewati seorang Tommy Richard Orlando Bung Dudi. Sementara bicara tentang Wawan Welo masih berada di posisi ke-9. Ini menunjukkan begitu kerasnya, sedikit saja dia mengalami keras, membutuhkan waktu beberapa detik untuk bangkit kembali dan melanjutkan race. Dia sudah berada di posisi ke-9. Ini menunjukkan begitu keras kelas underbone di Daytona Indian Club Championship 2019 ini, Bung Dudi. Betul sekali Bung Alessandro, bagaimana kali ini Renaldi Pradana yang berada di posisi pertama sudah semakin aman posisinya ketika berhasil meninggalkan Arianto Tarzan. Begitulah Rizal Ferry asal Samarinda yang berada di posisi ketiga, posisi keempat Richard Tarone, posisi kelima Tommy Richard Orlando asal Samarinda di Jakarta. 5 posisi kali ini tentunya berada di posisi yang cukup aman, dan Wilman Hammer berada di posisi keenam. Masih memiliki kesempatan besar Arvadore dan Wawan Welo. Dapatnya bagi Wawan Welo, posisi ke-9 begitu berat untuk mencoba mengejar ketertinggalannya. Karena dengan begitu jauhnya Renaldi Pradana, begitu pula Arianto Tarzan meninggalkan Wawan Welo, dan Rizal Ferijuma yang berada di posisi ketiga, begitu pula Richard yang berada di posisi keempat. Kali ini persaingan perebutan posisi ke-5, Bung Aris. Bagaimana posisi ke-5 Tommy Richard Orlando asal daerah istimewa Yogyakarta terus mendapatkan kawalan yang begitu ketat. Kawalan dari seorang Wilman Hebar. Kawalan dari seorang Wilman Hebar, bakal asal Sulawesi Selatan. Wilman Hebar masih punya kesempatan yang besar untuk mampu membuat satu podium di podium ke-5, di mana di sisa berjalan satu lap akhir kali ini, Bung Aris. Yeah, last lap, one lap to go.
tinggal satu lap lagi. Kita bisa melihat di mana Tommy Richard Orlando daerah istimewa Yogyakarta yang coba mengamankan posisi podium yang terakhir, tetapi di belakangnya ada nama seperti Wilman Hammer dan juga Rusman Fadil. Kita bisa melihat apakah Tommy Richard Orlando akan berhasil mengamankan posisi podium terakhir di kelas paling bergengsi Daytona Indah Club Championship 2019 ini. Sementara sebentar lagi Anda bisa melihat apakah sudah bisa dipastikan Rinaldi Rere Pradana sebentar lagi akan memasuki tikungan terakhir. Penonton, tepuk tangan Anda. Satunya, satu akselerasi, satu gaya khas dari Rinaldi Pradana Bung Aris ketika dia finish di posisi pertama layaknya seorang super. Ini adalah selebrasi yang dilakukan oleh Rinaldi Pradana ketika berhasil finish di posisi pertama. Oke penonton ya, sambil kita menunggu 5 posisi terbaik, kami akan kembali mengajak Anda untuk menuju ke booth di mana sebentar lagi foto kontes dari RCB Ravenol dan juga ada satu sponsor kami yang menyiapkan tiket. Tiket kemana Anda tahu? Tiket ke Sepang buat nonton gratis World Grand Prix di Sepang International Circuit. Silakan untuk Anda mulai bergerak menuju buzzer sponsor kami, silakan Anda datangi booth RCB dan juga Ravinol dan juga Bris Busi Indonesia, Busi satu-satunya Busi yang mengandung kandungan silver pada salah satu bagiannya. Ini merupakan salah satu produk yang begitu luar biasa dari Bris, RCB dan juga Ravenol. Silakan penonton-penonton kami kalau ingin tiket MotoGP nontonnya bareng saya juga boleh nanti. Silakan Anda sana kunjungi Buddha dari RCB, Ravenol dan juga Bris Busi Indonesia. Sambil kita menunggu podium, silakan 5 yang terbaik di kelas underbone untuk Anda segera menuju podium. Bagus sekali Bung Arisandro, para penonton sekalian. Baru saja tujuh Arisandro menginformasikan akan memberikan satu tiket gratis nonton MotoGP tentunya di sirkuit Sepang Malaysia. Tetapi tentunya syaratnya Anda harus mengunjungi booth daripada RCB, juga Ravenol Oil dan juga Bris Busi yang mempunyai kandungan silver tentunya. Benar sekali, dan jika ketentuannya nanti kita akan pandu langsung mereka di booth tiga sponsor kita itu Bung Dede. Oke, dan 5 juara kami persilakan untuk segera dengan atas podium. Dengan segala hormat tentunya dari NHK, dari NHK ada untuk berkenan menyerahkan. Oke, kami persilakan. Oke, 5 juara kami persilakan untuk sini di atas podium. Tentunya Dr. The Right, kami mohon untuk membagikan ini. Silakan para pembalap naik podium. Richard, mana Richard? Ray. Rinaldi Pradana, Arianto Tarzan, Rizal Ferry, Richard Tarore dan Tommy Richard Orlando, silakan. Ayo, ayo, 5 juaranya sini di atas podium. Tommy Richard Orlando. Oke, petugas tandu sekali lagi mohon petugas tandu apabila mendengar suara saya silakan Anda untuk segera mengevakuasi di tengah lintasan sana.
Richard Tarore. Balap dari Kalimantan, Arianto Tarzan, runner up. Dan di race pertama ini, makhluk Tuhan paling kenceng, Reynaldi Rere Pradana. Atau perlu mobil ambulan masuk ke dalam, petugas standunya mohon sekali lagi petugas standu.